Hey yo, what's up guys? Balik lagi dengan gua di channel Erlanggaan. Oke, kali ini gua akan kembali bermain Minecraft Pocket Edition lagi, cuy. Dan di sini gua itu membuat peta baru lagi ya, dengan karakter juga agak sedikit ada perubahan. Dan juga gua ini pakai seeder pack. Gue susah banget pengucapannya, pokoknya ya itulah. Jadi di pack ini tuh kelihatannya tuh seperti asli ya. Nah, kalian bisa lihat saja tuh awan-awannya saja seperti awan asli ya, nggak kotak-kotak. Ini villager ngapain ngeliatin gue? Ah, panik ikutan ngevlog lo. Hai, sini kita ngevlog bareng. Ah, embung lu burik anjing. Nah, ini bang, ini kata kayak asli banget gitu. Kita jalan mundur. Ah, nah tuh kalian bisa lihat sendiri kayak bayangannya saja, bayangannya pohon aja kayak hampir terlihat asli begitu. Nah, oke, jadi di video ini, karena video sebelumnya itu kan gue sudah buat rumah, cuma karena ini gua mapnya pakai map baru lagi, jadi gua di sini akan mencari desa lain ya di sini. Jadi sebelum itu gua udah pernah main dan gua baru menemukan 4 desa. Nah, tapi akhirnya gua nggak bisa balik lagi ke desa yang ini dikarenakan gua nyasar. Nah, tapi karena gua punya pemikiran lagi, jadi gue nih menggunakan peta biar gue gak nyasar. Jadi di Minecraft kali ini gue akan mencari desa ya, mencari beberapa desa. Oke, kita jangan lupa ya. Oke guys, jadi di sini gue akan menunjukkan suatu tempat yang dekat sekali dengan desa, yaitu tempat menara ini, cuy. Gue nggak tahu ini menara siapa yang pembinasa atau siapa ini. Jadi di sini tuh terdapat golem 2 atau 3 ini ya. Kayaknya di belakang ada lagi, tapi dua doang. Jadi di sini tuh terdapat 2 golem yang dikurung. Dan di sini gue akan menunjukkan peti kepada kalian yaitu di puncaknya. Jadi di sini gue bakal gambarin saja barang-barangnya. Jadi biar nanti barang-barangnya gue taruh di tempatnya villager di desa itu. Dan nanti bisa gue juga akan menunjukkan satu lagi tempat kepada kalian, seperti tempat portal yang telah hancur, cuy. Di tempatnya cukup dekat, yaitu kalian pergi ke belakang. Nah, jadi di sini itu ada tempat seperti api. Emang api sih. Bara-bara ini tempat-tempat neraka, nying. Bekas penyiksaan kali ya. Nah, dan ada blok api keren. Ini blok apa, woi? Gua baru ngelihatnya, woi. Yang aduh, kenapa muncul ini? Oke, di sini juga barang-barangnya akan gua ambil-ambilin. Lah, kok beda ya? Di sini di batu api, bom api sama helm. Kalau gua sebelumnya itu dapetnya kapak loh. Kapak sama apa? Skop apa-apa lupa. Gue simpan aja dulu lah. Cuaca semua hujan. Oke, gue bakal ngajarin mencari desa karena gue dari tadi tuh belum ketemu dengan desa, cuy. Oke guys, di sini gue harus melakukan desa yang kedua. Jaraknya itu
ntar gue ganti dulu cuacanya ke siang hari. Cuaca waktunya, nah mampus kok, bakar-bakar kok zombie-zombie. Jadi ini pertanyaan, ini desa yang pertama, yang pertama gue temuin itu, yang pertama gue tempatin, dan itu daerahnya di sini. Ini desa yang kedua. Nah, karena gue takutnya lupa lagi nanti. Sebenarnya gue bakal di sini, gue bakal membuat benteng, cuy. Jadi setiap desa gue temuin tuh bakal gue kasih benteng. Biar apa? Biar ketahuan kalau itu adalah desa-desanya, cuy. Bentarlah, inilah do. Tapi di sini rumah-rumahnya pada cukup bagus, kalau kata gue itu ya. Rumahnya tingkat-tingkat. Ini rumah di air. Lah, mau gimana kalau ini loncat gitu? Kita tambahin aja. Mana sih? Nah, sebelumnya juga gue itu akan membangun jembatan di sini nih. Kasian banget nih orang yang tinggal di akan. Baru gue udah bingung tuh. Jadi di sini gue bakal membuat sebuah jembatan. Makanya lain kali kalau lo bikin rumah itu yang bener. Bikin rumah kok di ini jurang kayak gini. Lagi udah jadi dah jembatannya. Anjing ketabrak. Oke, dan gue bakal membuat benteng di sini. Di sini bentengnya gue bakal menggunakan apa ya bentengnya? Dari kayu aja kali. Jadi gue butuh kayu ini. Dan juga dari pohon. Ini. Nah, jadi gerbangnya itu ada di sini. Jangan-jangan. Nah, di sini aja lah awal masuk ke gerbangnya. Oke guys, ini bentengnya sudah mau jadi. Oke, seperti nanti kalian kayak titan bentengnya. Oke, ini bentengnya juga cukup tinggi dan selesai cuy. Cukup luas juga. Bentengnya juga tinggi. Dan mungkin tuh nanti di sini kan ada jurang-jurang kayak gini ya. Ini kayaknya nanti bakal gua tutupin pakai tanah buat nanti bikin rumah-rumah lagi.
Dan woi, ini kenapa ada golem di sini, cuy? Aduh. Par emang. Ada golem di situ. Ah, nanti kita juga butuh pintu. Ada pintu biru apa nih? Pintu melengkung. Pintu crossmon. Oke, kita pakai pintu super saja. Dan juga kita butuh bendera. Jadi sini tuh apa ya? Desa biru aja kali. Keluar sono lu. Wah, Samsudin. Keluar, Ani. Keluar, ah. Lu udah gue suruh keluar juga. Ah, bodoh lu, gue kurung lagi aja. Mampus lah lu, dikurung lo. Tadi pintu, tadi pintu di mana ya? Ah, ini. Jangan keluar. Nah, oke, ini adalah pintunya. Dan kita onjay. Ada kepala. Dan kita pasang benderanya. Oke guys, mungkin segitu saja videonya dan mungkin nanti ada kelanjutannya. Jangan ngapain sih, coy. Oke. Sampai sini saja videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video gue. Dadah.